kita coba lagi jalan tol baru, masuknya Cipete. Cipete Jakarta Tangerang Serpong kita masuk. Ini awalnya dari jalan Benteng Betawi, dan pintu masuknya gerbang tol Buaran Indah 1. Saat ini masih gratis ya saldo, total pembayaran masih nol. Masih nol. Alhamdulillah jalanannya masih sepi. Ini arah menuju ke Cipete, Ciledug, juga bisa ke Cikokol. Kita lihat berapa detik waktu yang akan ditempuh sampai dengan pintu tol ke luar, arah menuju pintu tol keluar Cipete Ciledug. Lihat jalanan tolnya masih baru, masih sepi. Sini juga nanti bisa lewat ke arah Merak dan juga arah lingkar luar ke dalam Jakarta Kebun Jeruk. Di saat ini kita akan keluar menuju Cipete. Waktu sudah menunjukkan 1 menit. Kita lihat sampai berapa menit dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar. Lihat situasinya, arah jalan tol baru ini jalan tol Kunciran, Batu Ceper, Bandara Soekarno-Hatta. Mari kita lihat pelangnya. Bisa ya Jakarta, Jakarta, Tangerang lewat sini juga. Kita sebentar lagi akan menuju pintu keluar arah Cipete, Ciledug. Tangerang, Merak, Serpong juga bisa lewat sini, bisa matikan pelangnya. Ini posisinya kurang lebih 2 menit dari pintu masuk menuju ke pintu keluar arah Cipete Ciledug. Alhamdulillah perjalanan lebih cepat, yang biasanya jalan Benteng Betawi menuju Cipete kurang lebih bisa 30 menit sampai dengan 1 jam. Sekarang ditempuh hanya kurang lebih 2 menit. Nah, kita menuju pintu keluar arah Cipete, Cikokol, Ciledug. Pintu keluarnya adalah gerbang tol Pinang Tiga. Mari kita lihat saldo pembayaran masih nol ya. Untuk arah ke Ciledug belok kiri, kalau menuju Cikokol ke Banjarwijaya, Merlen bisa belok kanan. Arahnya ada pelang Pakojan, juga bisa belok kiri, dan ke kantor Kecamatan Pinang juga belok kiri. Silakan mencoba.